hari jelang Idul Fitri, inilah episode duka paling mendalam atas meninggalnya komedian Hendrik Ceper yang hampir 11 hari terbaring koma di salah satu rumah sakit di Tasikmalaya, Jawa Barat. Air mata keluarga, khususnya sang istri Nur Zazila, tak henti mengalir sejak Hendrik menghembuskan nafas terakhir sekitar pukul 2:25 dini hari waktu Indonesia Barat, hari Minggu 3 Juli 2016 kemarin. Kesedihan mendalam dirasakan Nur, lantaran hari Sabtu pagi, Hendrik telah menunjukkan perubahan dengan menggerakkan tangan. Ya, itulah takdir. Hendrik pun harus terbaring kaku saat dihantar pulang ke rumah diiringi isak tangis dari sang istri yang ditinggalkan. Alhamdulillah katanya udah ada perkembangan dikit-dikit. Pas jam 12 malam ada telepon dari dokter suruh ke sana. Katanya keadaannya kritis gitu. Kritis di awal. Terus tetap ke sana ke rumah sakit. Iya, yang dua. Sekian. Kematian Hendrik seolah menjadi akhir penderitaan setelah tak sadarkan diri selama 11 hari karena mengidap penyakit jantung dan ginjal. Goresan duka terasa kian menyayat nurani Nur lantaran putri semata wayangnya Raya Katrina Putri Ramadhani yang berusia sekitar 1 tahun harus kehilangan kasih sayang dari seorang ayah tercinta. Lantas bersama kesedihan mendalam, Nur pun harus menghantar jenazah sang suami ke pembaringan terakhir di TPU Astana Kampung Bager, Tasikmalaya, Jawa Barat. Tapi benarkah hingga pemakaman selesai, orang tua Hendrik tak kunjung hadir? Mengapa hanya kakak perempuan Hendrik yang mewakili pihak keluarga besar di pemakaman sang komedian itu? Cara jenazah dianjeunna menghembuskan napas terakhir salajengna dinahak adamina mungkin pilih boh tumat kamut jaga anak baik-baik kawat dia biar jadi anak misalnya. Memang bertanggung jawab dan sayang anak istri. Di rumah juga berapa hari ingat anaknya, cepat-cepat pulang. Gendong-gendong, tidur bareng. Dan saat pemakaman, tak satu pun sahabat sesama komedian yang datang melayat. Hanya Dausmin yang sempat menjenguk Hendrik 2 hari sebelum kepergian Hendrik Ceper. Momen inilah yang terasa cukup melegakan Daus karena masih sempat melihat langsung kondisi Hendrik saat masih koma. Dan tadi malam meski tak hadir di acara pemakaman Hendrik, Daus dan Ustadz Zaki Mirza pun tetap menggelar doa bagi keselamatan arwah Hendrik yang berpulang ke pangkuan ilahi di usia 37 tahun. Ketika kita jemput pesanan, kita melihat juga bisa apa-apa.
kan, Hendrik sakit. Gue nggak mau cuma nyari teman, terus nyari teman lagi seneng doang, nggak mau teman lagi susah. Justru itu kita harus buru-buru berlomba-lomba untuk nolong. Itu makanya Daus ngelakuin hal seperti itu juga apa ya, berasa gitu loh. Berasanya gini, kalau Daus posisinya di seperti Hendrik itu gimana? Gitu. Pernah almarhum tuh curhat, Us gak ada syuting, Us ajak-ajak gue dong kalau off air, kalau ada acara-acara kayak tablik, dia bilang gitu kan. Gue temen Daus, Andy Ceper, selamat jalan kawan. Dan marilah kita lihat kisah bahagia Judika dan Duma Riris yang menggelar pesta sekaligus upacara adat untuk sang putra Judio Volante Sihotang, yang diawali dengan upacara pembaptisan di gereja, kemudian dilanjutkan dengan upacara adat penyerahan kain ulos. Lantas seperti apa suasana pesta dan upacara adat yang juga sebagai ajang kumpul keluarga besar? Seperti apa pula suasana syuting hari terakhir sinetron Tukang Bubur Naik Haji yang diwarnai saling bermaaf-maafan seluruh pemain sebelum mudik lebaran? Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya Elvin Rapa. Meninggalkan berita duka atas kepergian Hendrik Ceper menjelang hari lebaran, maka inilah kabar dari Judika dan juga Duma Riris yang mengadakan upacara adat untuk sang putra yang bernama Judio Volante Sihotang. Lantas seperti apa kemeriahan pesta yang dimulai dengan pembaptisan di gereja hingga prosesi adat Batak dengan penyerahan kain ulos? Bagaimana pula keriuhan di hari terakhir syuting sinetron Tukang Bubur Naik Haji yang diwarnai ajang saling bermaaf-maafan sebelum semua mudik lebaran?